laporan kasus pengerusakan pekarangan rumah Angel Elga oleh Vicky Prasetyo pada tahun 2018 dihentikan oleh polisi. Hal itu disampaikan oleh pengacara Vicky, Razman Arif Nasution. Kendati demikian, Razman belum bisa menjelaskan lebih detail ihwal pemberhentian perkara itu, sebab ia belum melihat dan menerima surat penghentian penyelidikan itu. Apakah Vicky akan melaporkan balik Angel Elga usai SP3 ini? Razman belum berani memutuskan. Ia memutuskan supaya Vicky langsung menjelaskan agar lebih detail. Sementara itu, pihak Vicky Prasetyo mengaku lega terkait penghentian penyelidikan ini. Jika Angel Elga keberatan, ia menyebut mantan istri Vicky Prasetyo itu berhak mengajukan pra-peradilan. Angel Elga diketahui melaporkan Vicky Prasetyo ke polisi terkait kasus pencemaran nama baik pada tahun 2018 silam. Kasus ini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ditunda sidangnya hingga Januari 2021. Selain kasus itu, Angel Elga juga melaporkan mantan tunangan Zaskia Gotik tersebut terkait kasus perusakan rumah dan masuk ke pekarangan tanpa izin di Polda Metro Jaya. Laporan inilah yang dihentikan penyelidikannya.